biasa lagi. Di belakang kita ada satu blok resan yang sangat luar biasa. Pastinya Ganda, mereka ini sangat sudah tidak sabar ingin bermain dengan kita. Karena ini adalah acara game show nomor satu di Indonesia. Super Deal! Gokil! Kalau begitu, yang gokil juga ada di atas. Ule, ya, sama Kanunu. Kalau begitu, seperti saya bilang, lapisan masyarakat semua ada di sini. Benar. Dari tukang sayur, petani bawang, ada manajer, ada direktur, ibu rumah tangga semua ada di sini. Jadi satu, kita nggak ngelihat apa profesinya, ya. Tapi kita ngelihat kegokilannya. Jadi kalau gitu langsung aja cari kontestan. Cari lu. Oke. Di sini grupnya mana grupnya? Satu grup semua. Satu grup. Maju. Ngalangin. Mas, grupnya di mana, Mas? Di sana. Saya mau lewat, gimana caranya? Kepret. Di kepret dulu sama lo pengen, ya. Ya udah, tiga cowok-cowok ini ada Bona, Ngatino, dan juga Topan, Angin kali. Kita akan bikin meriah. Tahu apa meriah? Meriah adalah melarikan diri. Kita lari. Akan kita culik dan akan kita brogol. Ya, brogol. Brogol. Jadi caranya pada saat kita bilang 3, 2, 1, mulai. Tangan harus dibawa ke depan. Ya, lek. Dan buru-buru lari langsung ambil kunci. Dan langsung membuka gemboknya sendiri. Yang paling cepat yang menang gitu. Ya, tapi pada saat sudah terbuka keduanya langsung bilang apa, lek? Aku bebas. Oke, silakan dipakai brogolnya masing-masing. Ya. Tangan belakang, oke. Okay. Siap ya? Siap, are you ready? Ready, are you? Are you? 3, 2, 1. Bebas dari ancaman. Oh, okay. Ya. Gak apa-apa. 1, 2, 2 juta. Dan Pak Hatino, 1, 2, 2 juta. Kamu saya bebaskan, kamu saya hukum dulu. Bersama Ule, ya. Jangan. 3 tahun kamu dihukum. Pacaran sama Ule. Oke, Bona. Bona. Kamu datang dengan teman-teman dari mana? Apa nih? Kelapa apa? 203. 203? Ya, oke, berarti dari anak-anak mobil nih. Ya. Saya juga sama klubnya, cuman saya MCC, Classic Club. Ya. Nah gini, Mas Bona. Ya. Bona sudah belalai pendek. Sekarang Bona, ibaratnya belalai kamu hilang. Dan sekarang tugas kamu adalah mencari detektif untuk mencari belalai yang hilang. Nah, Bona, di depan kita ada 3 orang detektif. Ada detektif Conan. Tuh lihat tuh, set. Yang kedua ada inspektur Gadget. Poninya lebih mirip Ala ya. Dan yang ketiga ada inspektur siapa nih ya? Sherlock Holmes. Oke, Sherlock. Ini. Di setiap detektif itu ada hadiahnya. Dan di Super Deal, jangan memilih yang zonk. Pilihlah yang hadiah besar. Jadi menurut kamu detektif mana di antara ketiga detektif ini yang ingin kamu sewa atau kamu anggap hadiah besar?
Conan, Sherlock Holmes, yang terakhir atau yang tengah adalah Inspektur Gadget. Yang tengah. Yang kayak Ala itu. Oh iya dong. Kamu nggak tertarik sama di Conan, nggak tertarik sama Sherlock Holmes? Enggak, kurang. Oke. Ya udah, kalau begitu sekarang saya mau tanya sama kamu, antara Conan sama Sherlock Holmes mana yang paling kamu nggak suka, yang pengen kamu paling kamu tolak? Paling Conan. Kamu tolak. Conan. Ya. Kenapa alasannya? Gak enak dasinya. Dasinya gak enak. Tengah kayak pelayan. Oke. Kayak pelayan. Jadi kamu tolak ya? Tolak. Deal. 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 Marilah kita buka apa yang kamu tolak karena dasinya kayak pelayan. Conan, lo ditolak, Nan. Dan yang kamu tolak adalah 3, 2, 1. Tirai 1. 3, 2, 1. Don't judge the book from the its cover. Maksudnya, walaupun badan detektif Conan kecil, tetapi ternyata hadiah yang dibawanya besar loh. Yaitu satu unit motor senilai 11.200.000 rupiah. Ditolak. Cakwok ya, cakwok. Sekarang pertanyaannya adalah, kamu tetap pengen Inspektur Gadget, ya? Atau Sherlock Holmes yang gayanya tadi kayak pelatih lumba-lumba? Tetap. Hah? Inspektur Gadget. Conan, kamu udah selesai? Silakan kamu mandi lagi di kali. Tetap Inspektur Gadget apa pindah ke sebelahnya? Karena tadi kamu sudah menolak hadiah senilai 11 juta. Tetap Inspektur Gadget. Oke, jadi sebelum saya buka nih ya. Sebelum saya buka, saya tawarin mau kamu mau tukar enggak dengan Sherlock Holmes? Tidak. Tetap. Tidak. Deal ya? Deal. Deal. Kita buka. Apa yang kamu tolak di Sherlock Holmes? Kita lihat, yang kamu tolak adalah 3, 2, 1. Lihat, set. Yes. Ya, kok ditolak sih Mas Bona Sherlock Holmes-nya itu? Padahal kalau dipilih detektif Sherlock Holmes mau bagi voucher belanja senilai 5 juta rupiah. Ditolak. Cekwok deh, cekwok. Dan sekarang untuk mencari barang kamu yang hilang, detektif ini perlu senjata. Tugas kamu sebagai seorang klien ya, menyiapkan senjatanya. Hai penjual senjata. Nah, wanita cantik ini adalah agent atau spy mata-mata. Ya, dia sebetulnya adalah laki-laki. Cuma nyamar jadi perempuan. Ceritanya. Ya, kamu nurut aja. Astrid. Kamu jangan cemburu. Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Inilah enaknya kalau syuting istri saya nggak ikut. Hei Profesor. Iya. Bawa senjata apa kamu hari ini? Sekarang ada 3 senjata gan. Kalau yang ini. Apa sih raket? Enggak, ini bisa buat ngaca. Atau buat kipas-kipas. Oh. Kalau enggak bisa memperbesar muka agan yang ganteng. Itu bisa bikin besar. Iya, agan mau dibesarin. Mau. Saya mau dibesarin. Oke, okay, yang itu bisa memperbesar. Iya. Yang ini apa? Ih. Eh, jangan. Yang ini? Iya. Kalau yang ini, ada 2 fungsinya. Kalau yang di bawah, ini itu buat karaoke, buat nyanyi. Kamu suka karaoke? Suka. Suka karaoke? Iya. Saya suka cewek yang suka karaoke ya. Nyanyinya bagus. Terus yang ini? Terus yang atasnya, ya bisa buat minum. Buat minum? Oke. Oke. Yang ini apa? Kalau yang ini bisa buat jam tangan. Atau bisa buat topi juga. Iya. Nah, kalau agan celananya kendor, bisa buat ikat pinggang juga. Agan memang suka celana kendor, jadi suka bisa ikat pinggang ya. Iya. Cuma sekarang agan nggak perlu. Jadi mau lagi ketat celananya.
Soalnya kekecilan. Mesennya celana ukuran 32 dikasihnya 30. Oke. Jadi menurut kamu, di antara tiga senjata itu mana yang kamu pilih? Saya suka yang memperbesar. Memperbesar? Oke. Suka jadi kaca pembesar? Iya. Jadi yang memperbesar sukanya? Memperbesar kaca aja. Pembesar? Iya. Oke. Deal? Deal. Oke. Kaca pembesar. Oke, sekarang saya tawarin sama kamu. Mau jam gak? Enggak. Hah? Enggak mau. Mau jam gak mau? Saya buka nih kalungannya. Jamnya. Oh deal, enggak, buang aja. Buang aja, jam buang. 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 Deal? Deal. Kita buka jam. Bukain dong apa yang di dalam jam. Agan bantuin dong, susah. Oke, kita buka ya. Tiga, ditolak ya. Tiga, dua, satu. Box satu. Ah, awas. Kita lihat apa yang kamu tolak. Udah dibuang. Hus, hus, hus. Sana. Oke, kita buka. Ciao Bella. Tiga, dua, satu. Ya Mas Bona gimana sih nolak jam tangan serba bisa. Nolak pilihan jam tangan ini sama aja nolak hadiah sebuah games player senilai 6 juta rupiah. Cekwok. Oke, sekarang penawaran saya terakhir. Penawaran saya berikutnya. Kamu sudah punya hadiah di Inspektur Gadget, kita belum tahu isinya apa. Yang jelas dari dua detektif tadi, hadiah semua. Dan kaca pembesar sebagai senjatanya. Nah, sekarang gini. Kamu pengen tetap dengan dua hadiah ini, tapi ini adalah paket ya. Paket ya. Jika salah satunya adalah zonk, maka hangus semua. Misalnya, yang di kaca pembesar ini adalah hadiah besar misalnya. Tapi ternyata di sananya zonk, misalnya ya, atau sebaliknya. Maka hangus semua. Jadi harus paket ya. Jadi mau dua-duanya ini atau stop saja di sini dengan 1, 2, 3, 4 juta. Mau lanjut dengan dua yang kamu pilih atau 6 juta? Lanjut. Terakhir dengerin ya, terakhir ya. Nih. Dengerin, simak baik-baik. Mau 8 juta, ya dengerin, mau 8 juta, atau dua-duanya, atau pilih salah satu yang menurut kamu hadiah kalau takut ada zonknya. Oke. Ingat. Kalau, kenapa? Kalau salah satunya zonk, hangus kalau dua-duanya. Apa? Deal, ini aja deh. Apa? Duit aja. Duit aja? Enggak berani. Jadi lo tolak dua-duanya nih? Tolak. Jadi pertanyaannya, mau 8 juta stop di sini atau dua-duanya dibawa pulang? Tapi kalau salah satunya zonk adalah hangus. Udah, stop aja. Stop. 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 Ya, stop. Deal? Deal. Yakin? Yakin. Deal. Kita buka dulu yang kamu gak pilih nih. Ini yang kamu gak pilih tadi ya. Ini yang gak dipilih sama sekali. Tiga, dua, satu. Box dua. Box dua. Kita lihat. Apa box dua yang gak dipilih sama sekali? Tiga, dua, satu. So. Untuk kekernya diacukan begitu saja alias nggak dipilih Mas Bona. Walaupun fungsi kekernya bisa buat macem-macem, tapi kalau hadiahnya zonk mah sama aja bohong. Aman dah, selamat ye. Oke, sekarang kita buka senjata rahasia yang tadi udah kamu pilih jadi hadiah kamu. Tadi kan kamu dapat milih kaca pembesar dan juga Inspektur Gadget. Dua-duanya tadinya punya kamu, tapi kamu tolak gara-gara takut salah satunya adalah zonk. Jadi kamu terima duit, 8 juta. 8 juta. Kita lihat di sini apa yang seharusnya kamu miliki tadi kalau kamu nggak tolak. 3, 2, 1.
3 juta. Selain bisa bikin barang terlihat besar, ternyata juga bisa bikin dompet Anda tebal dan besar. Eh malah ditolak. Ya udah, nggak jadi dapat hadiah uang cash senilai 3 juta rupiah. Cakwok, cakwok. Senang? Senang? Senang. 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 Tapi kita belum tahu. Menurut kamu di Inspektur Gadget ini hadiah apa, Zong? Hadiah. Hadiah. Terus kenapa ditolak tadi? Ya takut satunya, Zong. Tadi kamu pikir Zongnya di mana tadi? Di situ. Di situ? Yeah. Jadi kamu berharap ini Zong kamu tolak ya? Iya. Yeah. Kita buka yang kamu tolak tadi. 3, 2, 1. Menerima 8 juta dengan menolak 3 juta plus ini nih. Kalau ini Zong kamu bener. 1. Sayang banget udah nolak Inspektur Gadget yang ternyata bawa sabrek gadget. Belum, belum, padahal belum, hadiah yang ada di balik jasnya itu adalah iPad 32 GB. Lihat lagi. Dan juga ada smartphone. 3. PS Vita dengan nilai 15.200.000 rupiah plus uang cash 3 juta rupiah. Jadi total hadiah yang Anda tolak adalah 18.200.000 rupiah. Jadi 18 juta lebih lo tolak demi 8 juta ya. Oke, thank you. Keren banget ya. Terima kasih cantik. Dan sekarang saatnya buat Carkon cari-cari kontestan. Udah lebih maju. Anje. Sarwono. Entak di senter, entak di senter. Jumato. Berdiri sesuai urutan pemanggilan. Sesuai urutan pemanggilan berarti Mas Sarwono di sana. Buat Jumanto paling ujung, Mbak Dewi sebelah saya. Nah, cucok. Ya, dua cewek, dua cowok. Kostumnya juga lucu-lucu. Kita akan bermain di Boxy Boxu. Box ini, box itu. Oke. Sekarang saya akan bertanya pada kalian satu persatu. Konsentrasi, disimak baik-baik. Agar tawaran saya dipilih yang hadiah, jangan yang enjong. Oke, untuk Bu Dewi. Box 1 atau box 2? Box 1. Deal? Deal. Deal? Deal. Ance, Bu Ance. Yes. Pekerjaannya apa Bu Ance? Biasa ngegosip-gosip. Oh, gosip-gosip. Rumpi cucok. Kerjaannya gosip. Kalau gosip, kerjaan gosip itu menghasilkan uang gak? Mas, menghasilkan dong. Gimana ceritanya tuh? Gosip dapetin duit gimana? Kerjaannya di sekolah, sama ibu-ibu rumpis. Oke. Yang biasa digosipin apa? Ya, biasa. Kadang-kadang ngegosipin bos dia. Luna Maya. Tapi kita ada Luna Maya juga. Oh, ada ya. Jadi, ngerumpi dapat uang. Bu Ance, kalau gitu pengen box 2 yang ditolak sama Bu Dewi atau box 3? Hati-hati, super deal hadiah besar, hadiah kecil, Zong bisa di mana-mana. Box 2. Box 1 kan udah dipilih box Bu Dewi. Dua, box 2. Box 2. Menolak box 3? Iya. Deal? Deal. Yeah. Pak Sarwono, okay. Pekerjaannya apa? Distributor makanan kecil. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Pak Sarwono. Ada box 3 yang tadi ditolak sama Bu Ance, yeah. Atau box 4? Box 3. 3? 3. Deal? Deal. Deal. Urutan ya? Semua ngurut loh. Tapi bisa juga gak ngurut. Mau box 4 yang ditolak Pak Sarwono atau box 5 yang masih sisa? Box 4. Hah? 4. 5 gak mau? Gak mau. Deal? Deal. Deal. Jadi mudah buat saya mengurutkannya ya. Milih box 1, milih box 2, milih box 3, milih box 4. Sekarang, kita buka dulu apa yang ditolak di box 5. Lihat. 3, 2, 1. Uluh, uluh, gak ada yang mau pilih box 5 alias give me 5. Ya udah, gak jadi dapat uang cash senilai 10 juta rupiah. Cekwok, cekwok. Lain kali hati-hati ya.
Tadi yang menolak box 5 siapa? Kamu ya? Ya. Nyesel gak? Nyesel sekali. Nah, kamu pekerjaannya apa sih? Tukang bakso. Tukang bakso? Iya. Tukang bakso di mana? Tangerang. Bakso keliling? Mangkal. Mangkal? Iya. Luar biasa. Menolak 10 juta. Oke, sekarang gini. Semua saya tawarkan hal yang sama. Mau box masing-masing yang sudah dipilih. Box 1, box 2, box 3, box 4. Masing-masing punya box masing-masing. Atau 1, 2, 3, 4 juta. 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 Oke, ingat, apa yang ada di dalam box kalian masing-masing, kita nggak tahu apa aja. Dan tadi box 5 yang ditolak, bukan zong loh. Ternyata hadiah lumayan besar tuh, 10 juta. Besar malah menurut saya. Nah, pertanyaannya, kalau di sini ada zongnya, ada di mana dan atau ada berapa? Dan ada di kotak siapa? Sedang apa, semalam berbuat apa? Jadi sekarang keputusannya apa gimana? Mau dengan box pilihan masing-masing atau 4 juta? Stop di sini. Box, box, box. Lanjut. Oke. Ibu Dewi. Box 1. Box. Deal? Deal. Deal, saya ambil. Dan kita lihat apa hadiah Bu Dewi di box 1. 3, 2, 1. Luar biasa Ibu Dewi, nolak duit demi box 1. Gak cuma 1 atau 2, tapi 3 buah jam tangan keren ini Anda bawa pulang dengan total hadiah senilai 7.200.000 rupiah. Silakan kembali. Sekarang Ance. Lanjut. Mau uang 4 juta atau box? Box. Box. Yakin? Deal? Deal. Kita lihat, apa isinya box 2? Menolak uang 4 juta dari saya. Kalau tadi sebelumnya, ya kan Bu Dewi menolak 4 juta dapat 7 juta. Kalau ini, 3, 2, 1. Salah pilih box ya Bu Ance ya. Karena ternyata isinya cuma patung-patungan alias song. Kalau gitu pulangnya gosip-gosip lagi ya. Rupi-rupi, cekwek ya cekwek. Oke. Mantap. Pak Sarwono gimana? Satu ada yang sukses, satu ada yang gak sukses. Kalau Pak Sarwono mau... Sekarang saya langsung tanya dua-duanya deh. Ya. Pak Sarwono, ya. Mau box apa uang? Box. Box. Ya. Saya ambil 4 jutanya. Deal? Deal. Deal. Sekarang kamu. Ya. Mau box apa uang? Box. Gak mau uang? Gak mau. Yakin? Yakin. Oke, deal? Deal. Deal. Gak mau uang ya? Oke. Kita lihat. Dua-duanya menolak uang dan Pak Sarwono... Ya, isinya apa? 3, 2, 1. Hadiah kayak gini nih yang bisa jadi mood buster. Dengerin dulu harganya. Alias penyemangat kalau lagi denger nyantai-nyantai. Yaitu sebuah audio system senilai 3 juta rupiah. Tadi 4 juta ditolak ya kan? Dapatnya lebih kecil. Terima kasih Pak Sarwono. Oke, siap? Menolak uang dari saya, yakin? Yakin. Oke. Uang 4 juta ditolak dan box 4 hadiah kamu adalah 3, 2, 1. Selamat. Jangan nangis ya Mas Jumanto ya, karena Anda kurang beruntung. Isi di box 4-nya ini cuma mobil-mobilan alias dong. Cekwok, dan cekwok. Menolak 10 juta dari box 5, menolak 4 juta dari saya dapatnya zong. Terima kasih Mas Jumanto, kapan-kapan saya cobain baksonya ya. Tukang bakso dapat zong. Terima kasih. Siapa tahu hari ini tukang bakso dapat zong, besok jadi tukang bakso naik haji ya. Kalau begitu, saya akan tawarkan hadiah yang lebih besar lagi nanti tentunya setelah yang ini.
jangan kemana-mana tapi super deal. Gokil, gokil, gokil. Gokil. Yeay. Yes. Kita kembali lagi pastinya hanya di super deal. Gokil, 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 gokil. Ya. Yes. Tadi Aga udah bagiin banyak banget ya. Banyak. Dari hadiah yang paling gokil sampai udara yang paling gokil juga udah dibagiin. Wow, saya sebar kemana-mana. Bener. Tapi ya Agan kan. Agan itu buang angin tuh bukan angin yang Agan buang, duit. Oh, jadi keluarin duit gitu ya. Ya. Luar biasa iya, ya. Apalagi yang dari sini nih, lebih banyak lagi duitnya. Tuh. Saya melihat banyak sekali uang. Ih, ngintip. Saya suka ngintip emang. Ya udah. Kalau begitu kita carkon lagi. Cari-cari kontestan. Let's go. Kamu dulu. Ayo. Yang mana ya? Kayaknya ini seru. Ayo. Main. Sekarang saya. Maju yuk. Pilih center. Ayo mbak main. Ajak temennya cewek satu. Kali ini akan kita krek tek 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 tek. Apaan tuh? Jualan saya tek tek. Saya akan bermain sebagai dalang. Oh, dalang. Adegan ulang. Ayo ikut saya. Kumpul dulu ayo. Diumumkan bagaimana cara permainannya pun. Iya, Kumpul. Okay. Caranya misalkan aku adalah sang istri. Nah, dan aku suaminya. Atau enggak agar suaminya Ule sang istri. Ah. Cocok. Oke. Okay. Nanti sang istri siapa agar istri? Enggak udah kalian aja berdua deh. Okay. Ya. Jadi aku sang istri harus memakai helm roll rambut dan juga duster. Jadi kontestan akan melakukan reka ulang. Nah. Dan caranya adalah berjalan mundur. Oke, nanti akan dipakaikan baju kemeja, dasi dan juga jak. Contoh, ayo. Nah kalau nah istrinya di situ, ya. Suaminya di sini udah lengkap. Ya. Dia harus jalan mundur, harus dibukain bajunya. Nah, jangan dibukain, kancingnya dibuka, nah dibuka, dasinya dibuka, nah terus digantungin di hanger. Ya sampai gantung lagi sampai kayak gitu posisinya ya. Tapi jalannya harus mundur. Karena kan ceritanya di rewind. Kemejanya sampai dikancingin ya? Dikancingin sampai rapi dan juga jasnya. Dan harus dasinya juga di antara kemeja, di antara kerahnya. Ya? Understand? Stand. Oke. Okay. Oke, okay, silakan dipakai dulu. Yang jadi istri suami, siapa? Suami-suami silakan pakai bajunya. Silakan dipakai. Istri-istri pakai dasarnya. Yang suami silahkan dipakaikan jas dan juga kemeja. Yang dipanggil yang pakai daster, ini yang dipanggil ya. Oke, istrinya bawa hanger karena nanti akan menggantungkan jas dan juga kemeja sang suami. Oke, silakan para suami untuk di depan para istri. Suami dan jangan sampai salah dengan pasangannya. Udah benar pasangannya. Nah, maju bener. Sedikit, maju. Lewatin garis. Oke, hangernya diambil. Siap ya. Are you ready? Ready gak sih, are you? Are you? Luna. Yes, 3, 2, 1, mulai. Yo, A. Awas dasinya. Ayo. Harus tetap berada di bulutan sang istri ya. Iya. Ya, gak boleh keluar dari lingkaran. Jangan keluar dari lingkaran, Bu. Mundur lagi, Bu. Wah. Pasang dulu di hangernya. Ayo sambil dipasang di hanger. Yo, ayo.
sampai di kancing, kancing semua. Aha. Sampai di kancing ya. Aha. 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 Aha, aha, aha. Ha, ha, gak boleh mutar, gak boleh mutar. Ha, ha, ha. Yo, 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 yo. Ayo. Maju, Bu. Gak boleh dibantu, gak boleh dibantu. Ini tosu. Gak boleh dibantu, Pak. Istrinya mana depan, istrinya mana depan. Suaminya diam aja. Ayo. Suaminya adalah dasinya. Raja. Gimana cara ngikat dasi? Ini bisa. Berarti suaminya pernah pakai dasi. Tong 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 tong. Oke, tandanya ibu siapa? Ibu Kiki lah yang menang. Ya, terima kasih. And then the sisanya dapat 1, 2, 2 juta mana? Ini. 1, 2, 2 juta. Yes, thank you. Silakan kembali ke sana. Yang Ibu Sri bisa pulang? Pulang, Bu, ke habitatnya. Bu Kiki yang lolos nih. Iya. Dan, pemenangnya Dan. Hah? Saya warisin remote yang bagus. Buat apa nih? Lu bisa diem tuh, lihat bagusnya. Kita akan nonton telenovela ala Luna Maya dan Ule ya. Bawa remote ya. Yuk kita jalan mundur yuk. Mari. Mundur. Lo main telenovela lo abis ini. Hah, bulu gosok. Ada apa? Bulu gosok. Abu gosok. Ibu Kiki. Kiki siapa? Kiki pakai R. Markona, Fatima. Kiki pakai R. Sukaisi. Ya, ya. Kiki Toyib, Kiki Toyib, Kiki Toyib, Kiki Toyib. Iya. Oke. Bu Kiki, Toyib yang suaminya nggak pulang-pulang 3 kali lebaran. Sekarang untuk menghibur ya lakinya yang nggak pulang-pulang, saya kasih sebuah remote alias remote. Remote. Ya. Remote TV yang akan menonton tayangan telenovela drama yang akan sukses di 2016 tengah. Ya? Oke. Marilah kita lihat tayangannya. Perhatikan baik-baik, konsentrasi. Karena, ya, karena, ya, apapun yang terjadi di dalam cerita telenovela nanti, ada benda-benda yang akan saya tawarkan. Hati-hati, barang-barang yang saya tawarkan bisa jadi hadiah besar, kecil, ataupun song. Oke, okay. Nah sekarang dengarkan Iqbal. Play. Oke. Okay. Ulehandro, kenapa kamu tega? Iya? Rosaluna? Apa? Siapa kamu? Aku Fatima. Mau apa kamu kesini? Jangan demo deh dong. Rosaluna. Kamu gak marah kan sama aku? Jangan. Rosaluna, aku gak selingkuh sama Ule. Aku gak tahu. Ulenya aja yang keganjenan. Aku tidak ingin mendengar. Oke, sebagai permintaan maaf aku, ini untuk kamu. Jangan marah lagi ya Rosaluna. Kamu pikir saya. Dia pikir saya seperti pejabat-pejabat yang bisa dikorupsi. Tidak mau. Siapa lagi? Hai Rosaluna. Apa? Saya Markona. Rosaluna, saya membawa kamu bukti pasti perselingkuhan mereka. Perselingkuhan Alejandro dan Fatima. Apa? Pause, 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 pause. Set. Ini udah boleh dipause belum? Belum kelar, Bu, belum kelar. Dikit lagi, klik, play, play. Kamu punya bukti? Ya, perselingkuhan mereka. Dan saya juga melihat dengan kepala mata dengkul saya sendiri. Aku gak kuat. Pokoknya saya membawa bukti ini, terserah ya Rosaluna percaya apa enggak. Oke, bye. Pause. Pause. Lagi di pause, jangan gerak. Nah, Ibu Kiki. Antara paperback yang dibawa
oleh Fatima yang ditengarai adalah selingkuhan Leandro, atau tas yang ditengarai adalah bukti perselingkuhan yang dibawa oleh Marcona? Mana yang menurut Ibu hadiah besar? Tas bukti perselingkuhan atau paper bag yang dibawa oleh Fatima, selingkuhan Leandro? Paper bag. Paper bag yang dibawa sama Fatima. Selingkuhan? Selingkuhan si Leandro. 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 Oke, deal? Menolak bukti perselingkuhan yang dibawa Marcona? Deal. Kita buka apa yang ditolak oleh kamu. Play. Set. Dia pikir saya bisa dibeli. Aku mau lihat bukti dulu. Ayo, lihat ya. Ini yang ditolak, Bu, ya. Luar biasa Mbak Kiki. Ternyata Mbak Kiki telah menolak tas cewek yang dibawa sama Marcona. Dan isinya adalah sok berupa jepit rambut. Selamat ya. Bukti perselingkuhan tadi kan gak tepat, Bu, ya. Apa yang akan terjadi lagi? Atau benda apa lagi yang akan ditawarkan? Hah? Waduh. Rosaluna. Alejandro. I'm so sorry, sorry. Listen guys. I don't selingkuh with Fatima and Marcona. Congcerodot tembleweran. Lepaskan tangan saya. Sebentar dulu. This is for you. This is for me. Yes, of course. Oh, you're very sweet. Oh. Pause, 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 pause. Oke. Oke, ya. Diam loh. Ada sebuah box yang dibawa oleh Leandro sebagai upaya meredam kemarahan sang istri, Rosaluna. Pertanyaan saya adalah, Ibu tetap ingin memilih paper bag yang dibawa oleh selingkuhan Leandro atau box hadiah yang diberikan oleh Leandro kepada sang kekasih Rosaluna? Coba box aja deh. Box. Mau box aja. Menurut kamu Leandro tulus apa enggak? Kayaknya sih mukanya enggak, itu mau muka bohong. Kalau muka pembohong, kenapa kamu pilih box yang dikasih sama sang kekasih? Biasanya kalau orang bohong itu rajin ngelebay, hadiahnya gede-gede. Oh, masuk akal. Nah, pertanyaannya, tapi tadi kan ada bukti yang dibawa oleh Marcona. Ternyata buktinya Zong, bukti perselingkuhannya Zong. Iya. Jadi menurut kamu kira-kira selingkuh apa enggak? Ayo. Enggak selingkuh. Kalau misalnya dia enggak selingkuh, berarti dia enggak perlu bawa hadiah besar dong. Kamu buat bayi-bayiin Luna. Gitu, yakin ya? Iya, yakin. Oke. Okay. Ya. Jadi menolak paper bag yang dibawa sama Fatima Marcona. Iya. Fatima. Iya. Oke, okay, deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Kita lihat, kita play apa yang kamu tolak tadi di paper bag yang dibawa sama Fatima. Artinya kamu memilih box ya? Play. Play. Tet. Ah, Alejandro. Apa? Rosaluna. Tapi, tadi Fatima datang kemari. Oh ya? Memberikan aku ini. What? Tapi aku tidak percaya sama dia. Ingat Bu, hadiah bisa mana-mana, Zong bisa banyak loh. Sama-sama. Buka apa yang dia kasih sama aku. Yang Ibu sempat pilih namun ditolak nih. Silakan Rosaluna. Ini adalah gokel alias Song. Selamat ya, Bu, ya. Nah, itulah saya bilang super deal ya. Di super deal, pernah tirai 1, tirai 2, tirai 3 mobil semua. Pernah tirai 1, tirai 2, tirai 3 motor semua. Pernah juga kejadian tirai 1, tirai 2, tirai 3 apa? Song semua. Ya kan? Nah sekarang, Ibu yakin dengan box yang dibawa Leandro? Atau? 1, 2, 3, 4, 5 juta. Stop di sini. Menurut Ibu,
Kira-kira permainan yang sekarang seperti apa? Dari episode-episode yang pernah kita lihat di episode-episode sebelumnya. Pernah tirai semuanya hadiah besar. Pernah semuanya apa yang beliau? Pernah semua zong. Iya. Ingat gak Bu yang semuanya zong dulu gimana ceritanya? Gimana ya? Saya tawarin uang sampai gede. Iya dia gak mau ya? Gak mau. Iya ternyata zong semua. Tapi pernah juga mobil semua pernah. Ya. Nah kalau Ibu nih sekarang nih dari dua hadiah udah terbuka zong. Tinggal satu box yang dibawa oleh Andro yang belum kita ketahui isinya apa. Iya. Menurut Ibu itu hadiah atau zong? Atau kalau hadiah nilainya berapa? Kalau kita lihat dari ceritanya, kira-kira Uliandro ini orangnya tulus apa enggak? Nah. Enggak lah, mukanya begitu mana ada tulusnya itu. Rambut aja keriting. Mirror. Nah. Diamatin lagi, kira-kira Uliandro ini benar-benar lelaki yang kaya apa yang pura-pura kaya? Pura-pura kaya. Itu aja bala tuh, gespernya, Elvi bohongan. Tuh, weh, bandingin sama yang beneran. Asli Taman Puring sama Mangga Dua. Di Super Deal semua asli Bu. Iya. Kecuali mukanya Ule. Yang palsu aja mukanya. Iya. Jadi menurut Ibu, Ibu pengen lanjut dengan box Ule atau 5 juta dari saya? Lanjut! Oke. Lanjut. Oke. Saya suka sama yang berani. Kalau saya tambahin 2 juta kira 7 juta. Stop di sini atau lanjut? Oke. Ini 7 juta, Bu. Ayo. Aduh. Tujuh juta aja cukup. Jadi menurut Ibu hadiahnya itu apa yang dibawa? Itu zong yang dibawa Ule. Tadi kan zong udah keluar dua. Tapi kan semuanya bisa zong. Iya juga sih. Iya udah coba kita lihat dulu ya. Yang pasti aja deh kita mah ya. Kita yang pasti tapi aja. Tapi pernah juga waktu itu udah dua zong dan satu mobil loh. Tapi ini zong semua ntar lihat ya. Ini menurut zong Ibu? Semua. Iya menurut aku ini zong semua. Dan yang waktu kejadian yang dulu dua zong satu mobil. Yang mobil yang bawa siapa? Ule. Mobil emang Ule? Dulu. Oh dulu. Dulu. Sekarang gini ya, Ibu, dari tadi orang yang yakin itu biasanya yang memilih berhasil. Banyak kan orang yang udah yakin, kayak episode tadi malam nih tayang, dia udah yakin bener saat akhirnya hancurnya apa? Gara-gara dia udah bimbang gara-gara temennya. Nah sekarang Ibu yang mau gimana? Dari tadi keyakinan Ibu selalu benar, yang ditolak adalah zong. Coba kita tanya dulu ya, nah, kita sekarang, kan nanya sama temen kita. Ibu keyakinannya adalah stop 7 juta. Yang pertama kali terlintas di pikiran Ibu tadi apa? Stop 7 juta. Ini kejadian yang Jumat kemarin tayang nih. Iya. Yang saya cerita. Iya. Stop 7 juta. Ya udah, itu menurut Ibu keyakinan ya, Ibu. Iya menurut aku. Tetap mau nanya sama teman-teman? Boleh. Kita lihat dia galau apa enggak setelah dengar teman-teman. Gimana mau lanjut apa enggak? Duit ini ntar kalau itu zong gimana? Ntar itu zong. 7 juta aja dah. Ambil aja. Ambil. Itu zong. Deal? Deal. Ditolak box ya? Ditolak. Deal. Oke. Okay. Kalau begitu silakan di play lagi. Adegannya apa yang Ibu tolak demi 7 juta? Play. Aku terima maaf. Ibu tolak nih. Dan aku terima tamaranku. Aku terima. Terima gaji. Aku terima. Apa? Ya itu mobil ya. Itu mobil. Jalan-jalan ke Hongkong. Sayang sekali Mbak Kiki. Hadiah dari Uleandro gak diterima. Padahal hadiah besarnya adalah trip to Hong Kong senilai 17 juta rupiah. Cekwok. Ewer. Maaf, ditolak tuh. Kalau gitu kita tidak jadi pergi ke Hong Kong. Mukul. Jangan ke Hong Kong. Hah? Mau jalan ke Hong Kong.
cerita yang terjadi di Super Deal kepada Ibu Kiki. Hilang jalan-jalan ke Hong Kong senilai 17 juta demi 7 juta rupiah. Kalau begitu itulah akhir dari cerita Rosaluna dan juga Uleandro. Pesan moral yang disampaikan adalah gemarlah menabung. Ya. Jangan masa duitan ya? Jangan masa duitan ya. Iya, jangan masa duitan. Kalau begitu saya ini akan kembali lagi dengan konten yang lebih seru. Tetap di Super Deal. Gokil, gokil, gokil. Oke. Wow. Kembali lagi nih kita nih. Super Deal. Gokil, 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 gokil. Oke. Okay. Tadi kita udah bagi-bagi, ada yang nolak mana yang gak mau ke Hong Kong? Aduh, Kiki. Hong Kong 17 juta ditolak cuma gara-gara 7 juta doang. Yakin. Jom, itu tuh. Ya. Tapi di sinilah keseruan itu ya. Betul, dan penonton di rumah tuh sering banyak yang kalau ketemu di jalan bilang, Agan, walaupun kita di rumah tapi kita ikut ngerasain loh ketegangannya, kita ikut nembak. Bener banget. Jadi di rumah tuh ada yang anaknya nebak yang ini, bapaknya. Oh, apalagi kalau katanya satu keluarga pasti beda-beda tuh. Jadi seru. Seru ya dong. Kan? Oke. Okay. Kita masih ada keseruan nih. Langsung aja kita carkon ya. Cari-cari kontestan. Yes. Cari Lun. Cari Gan. Ayo mau main. Oke. Sekarang saya mau. Ini maju. Ayah nih. Sini, tapi diangkat sedikit biar kelihatan. Ya, jadi nah. Oke, udah dua orang nih kayaknya seru-seru nih ibu-ibu. Benar, ya. Karena sebentar lagi kita akan bermain klinik. Klinik apa tuh? Klinik itu adalah kumpulin ternak berni. Ayo. Oke. Silakan. Silakan, ibu satu persatu. Ya, caranya gampang Bu Agan. Ya. Perhatikan, Ibu Endang dan juga Ibu Ayani. Ibu punya durasi waktu 30 detik untuk mengisi keranjang yang Ibu punya dengan seluruh pernak-pernik yang ada di penonton dan kontestan. Ya, ya. Kita bagi dua kalau enggak. Betul. Ibu yang sini, yang sebelah sini, tribunnya. Dua sini, tribun. Ibu sana, dua tribun sana. Oke. Ngerti? Ngerti. Nah, seperti apa nanti setelah 30 selesai, langsung balik ke sini. Ya, kalau 30 detik selesai, jangan ada yang masih mengambil barang ya, angkat tangannya ya. Nanti kita akan lihat. Oke. Are you ready? Ready? Ready. Ready gak, are you? Are you? Agan. 3, 2, 1, silakan. Ambil aja, ambil. Ayo. Waktunya masih ada. Ambil. Waduh. Main comot aja. Waduh, main copot aja. Waduh. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Stop. Kesini yuk, kesini. Langsung kesini. Oke, tahan. Sebelah sini ya, Mas. Sini, Ibu. Ibu di sana, Ibu di sini. Coba, Le. Iya, Kak. Yang mana dulu nih? Ini boleh deh. Ini dulu deh. Ini dulu. Oke, silakan ditaruh keranjangnya. Silakan. Diambil barangnya satu-satu. Satu. Dua. Tiga. Tiga. 4, 5, Ibu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tapi harus dipakai semuanya. Oke, yang sini Le. Tolongin. Oke. Yuk, kita hitung cepat. Satu, dua. Tiga. Empat. Lima. Pegangin Bu, pegangin Bu. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. 11, 12, 13, ini udah deh. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Beda satu doang. Ya. Tipis banget bedanya ya. Oke, kalau begitu Ibu, 1, 2. 2 juta rupiah. Silakan kembalikan barang-barangnya. Kasih teman-temannya. Tapi Ibu enggak boleh dicopot. Enggak boleh. Ya. Oke, Bu. Ibu-ibu saya, yang ini balikin barang-barangnya, main ambil aja ya. Oke. Okay. Ini ajarannya caranya ngejambret ya. Oke, okay, Bu. Jambret, jambret. Siap. Yuk. Oke. Okay. Ibu Ayani. Ibu, Bu, ya. Datang sama siapa aja sini Bu? Sama saudara-saudara. Ini saudara-saudara semua nih? Iya. Ibu, ibu rumah tangga? Iya. Suami kerjanya apa? Supir. Supir apa? Supir truk. Truk? Supir truk di dalam kota apa di luar kota? Di dalam kota. Oh, dalam kota ya. Kita copot nih. Banyakan nih kayaknya. Nah, dah. Kita taruh sini dulu. Oke, Bu Ayani, gini. Kita akan melihat apa yang bisa kita mainkan berikut ini. Ya, sesuatu yang ada di dalam tirai dua. Saya mau tanya sama Ibu, Ibu suka belanja? Suka banget. Belanja apa biasanya? Belanja sayuran, jengkol. Kalau ke mall suka ke mall? Suka. Oke, saya ajak Ibu biasanya belanja jengkol nih, belanja ke mall. Ya? Ya. Kita lihat apa yang ada di dalam mall. Tirai 2, 3, 2, 1. Selamat datang di Mall Superdeal. Nah. Ada 3 manekin. Ini manekin ini adalah orang-orang yang suka ada di mall, yang suka apa ya, jadi peraga. Pajangan. Manekin-manekin ini membawa hadiah-hadiah. Ya. Yang dibawa oleh manekin ini bisa hadiah, bisa zong. Ya. Dan hadiah-hadiah ini bisa ada yang di sekitar dia, bisa juga yang ada atau digunakan sama dia. Hadiah-hadiah yang nanti Ibu pilih ada di petunjuk-petunjuk yang mereka miliki di sana. Ya, setiap manekin terdapat 2 benda. Ya, atau 2 petunjuk. Manekin yang pertama, sebelah kanan kita, ada manekin laki-laki. Manekin itu ada kalender dan juga ada figura, figura foto. Ya, ada 2 benda itu, kalender dan figura foto. Kira-kira kalender bisa berhubungan dengan apa? Hari. Kalau hadiah berhubungan dengan apa? Duit. Kalau figura, gambar Agan Uya tuh? Bos, Agan ganteng. Oke. Manekin yang kedua, yang tengah-tengah, ada tas dan ada dompet. Kira-kira apa hubungan dengan tas atau dompet? Duit lagi. Duit lagi. Di manekin tiga, ada motor dan ada helm. Ya? Ya. Nah, setiap benda atau setiap manekin membawa 2 benda. Dan di benda-benda tersebut masing-masing menyimpan. Ada hadiah, besar, kecil. Hati-hati juga yang namanya zong, jangan sampai ketemu ya. Nah, sekarang gini. Bukan berarti semua hadiah yang Ibu lihat ini adalah hadiahnya secara fisik. Bukan berarti kalau Ibu lihat motor itu hadiahnya motor. Bukan berarti kalau Ibu lihat dompet hadiahnya uang. Bukan berarti juga kalau Ibu lihat kalender hadiahnya cuma tanggalan doang. Bukan berarti begitu.
ini bisa mengacu ke atau hanya sebagai petunjuk saja. Tapi petunjuk juga bisa mengecoh, bisa benar. Iya. Nah sekarang, Ibu dari ketiga manekin ini, Ibu pilih yang mana yang menurut Ibu membawa hadiah-hadiah besar. Aku pilih dompet aja. Apa? Dompet. Yang tengah. Hah? Yang tengah. Berarti manekin yang tengah ya? Iya. Oke ya. Gak tertarik sama cowok itu? Enggak. Masih gantengan suami saya di rumah. Lihat. Ibu. Lihat Bu. Di cowok itu ada laptop. Depannya ada kamera. Ya. Benar? Kalau di dompet itu ada apa? Biasanya kalau ke mall kan bawanya dompet. Pasti isinya ada uangnya. Oh ini bukan masalah dia yang belanja Ibu. Oh gitu ya. Dia itu justru yang ada di toko. Bukan mereka yang belanja. Saya mah tas aja deh. Hah? Soalnya ibu-ibu kan kalau ke mall pasti belinya tas. Ibu beli tas? Iya. Oke ya. Jadi Ibu tas dengan dompet. Ini dua loh harus paket ya. Tas dengan dompetnya. Tidak tertarik dengan pasangan kalender dan figura. Tidak tertarik dengan motor dan helm. Iya. Deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Sekarang kita buka dulu satu-satu. Nah, sekarang kita buka dulu apa yang ada di dalam kalender. Ya, mungkin kalender ini sekilas kelihatannya apa sih kalender nggak ada gunanya ya. Nah, kita lihat apa yang Ibu tolak di kalender adalah 3, 2, 1. Siap semua. Siap. Tulisannya. Sayang sekali Bu Ayani, karena Anda telah menolak kalender. Padahal kalau dipilih Anda bisa mendapatkan semua yang ada di atas meja ini. Yaitu sebuah laptop dan digital kamera dengan total hadiah yang Anda tolak senilai 11 juta rupiah. Tuh, makanya hati-hati ya. Masih ada juga hadiah yang di dalam figura kita nggak tahu. Ya. Dan dalam figura kita nggak tahu. Sekarang kita buka dulu apa yang ada di pasangan helm dengan motor. Di helmnya aja dulu kita buka. Ya. Helm. Ternyata isinya adalah Ibu tolak juga ya. 3, 2, 1. Pengumuman, pengumuman Bu Ayani. Helm ini bukan sembarang helm loh. Karena hadiah di balik helm ini adalah uang cash senilai 7 juta rupiah. Nggak dipilih juga. Cekwok deh, cekwok. Oke. Sekarang kita buka dulu sementara hadiah yang Ibu pilih sementara ya. Belum berubah kan nih, masih ini ya. Kita lihat dompetnya dulu. Kita lihat di dalam dompet. Ya, 3, 2, 1. 5 juta. Wow, Ibu Ayani tahu aja nih di dalam dompet ini ada hadiahnya. Karena udah pilih dompet, jadi Ibu dapat uang cash senilai 5 juta yang ada di dompet ini. Nah, itu baru sementara Bu. Karena seperti saya bilang tadi itu harus paket. Karena dompet itu pasangannya tas, kalender pasangannya figura, helm pasangannya motor. Nah, sekarang Ibu pengen tetap dengan dompet itu atau pengen tukar dengan apa yang sudah dibuka yang lainnya? Kalender atau helm? Karena ini, kalau ternyata pasangannya yang Ibu pilih itu tasnya Zong, maka 5 jutanya pun akan hilang. Tapi kalau di pasangannya itu adalah hadiah, berarti 5 juta plus apa yang ada di pasangannya itu Ibu dapatkan. Begitu pula yang lain. Kalender udah kita buka, semua hadiah yang ada di meja itu milik Anda, 11 juta. Plus apa yang ada di dalam figura. Kalau di dalam figura itu Zong, berarti 11 juta itu hilang. Tapi kalau di dalam figura itu adalah hadiah lagi, berarti 11 juta plus apa yang ada di dalam figura. Begitu pula di helm. Helm tadi adalah 7 juta. Ya. Dan kita tahu, kita nggak tahu di dalam motornya apa. Apakah motornya itu sendiri atau Zong. Ya, mengerti maksud saya? Dan sekarang pertanyaannya, Ibu pengen tetap tas dengan dompet atau motor dengan helm atau pindah ke kalender dengan figura? Silakan, boleh diskusi sekarang. Aduh apa ya? Atau gini deh,
Ibu paling gak suka yang mana? Paling yang gak suka deh. Figura sama kalender. Kita buka dulu deh ya. Iya. Yang figura sama kalender ya. Oke. Tiga, dua, satu. Song. Untung banget gak pilih figura foto ini. Karena tidak ada hadiahnya di dalam alias Song. Selamat lu ya, untung gak dipilih. Nah, sekarang pertanyaannya tetap dengan dompet dan tas. Kalau dompet sih kita udah lihat isinya 5 juta. Ya tasnya kita gak tahu berapa. Terus kalau di motor, helmnya kita udah tahu 7 juta. Yang di motornya apa? Nah sekarang, feeling ibu, ibu tetap ingin tas dengan dompet. Atau pindah ke sepeda motor dan helm. Oke, pikir baik-baik. Saya tetap pilih tas. Yakin? Kata hati saya aja. Yakin? Atau daripada bingung takut ya, daripada bingung takut dapat zong, apa mendingan stop di sini aja dengan 1, 2, 3, 4 juta. Lanjut. Atau gini. Bu, ibu tinggal di mana bu? RT berapa? RT 4 RW 5. RW 5? Ya. Nih. RW 5, 5 juta. Tetap lanjut. Nah, lanjutnya adalah tetap dompet dan tas atau motor dan helm? Tetap dompet dan tas. Deal. Saya suka yang lanjut, saya suka yang berani. Nah, sekarang karena ibu telah berani, nih ya, nih. Jangan dipikir lama-lama, Bu ya. Nih. RT 5 apa? RT 5 RW 4. Saya tambahin nih, Bu, ya. Berapa? Ini final deal terakhir ya. 1 2 3 4 9 juta. Stop di sini terakhir. Final deal. Mau lanjut apa stop dengan 9 juta? RT 4 RW 5, 9, jadi jumlahnya pengen 9 juta. Tapi Bu, ini adalah penawaran saya terakhir, jadi bukan berarti Ibu harus bisa pindah ke motor ya. Motor udah saya close, ya pertanyaannya hanya mau tas dengan dompet atau 9 juta stop di sini. Itu aja. Dan saya pastikan masih ada zong di situ. Kita nggak tahu di mana. Hatinya sih di tas aja. Saya pastikan masih ada zong satu di sana. Dan ibu silakan tanya sama teman, tapi saya tidak kasih waktu lama-lama. 10 detik silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai, berikan jawaban dan bilang deal. Pakai mic. Duit aja kata teman-teman. Jawabannya apa? Duit. Duit berapa? 9 juta. Enggak jadi tas sama dompetnya? Pengennya tas sih saya, pilihnya. Maaf Bu, enggak kelihatan. Pilihnya tas, tapi teman-teman. Pengen tas, tapi teman-teman? Duit. Kenapa teman-teman duit? Udah pasti? Ya udah. Oke, ibu pengennya lanjut teman-teman duit, jadi jawabannya adalah? Duit. Gara-gara teman-teman? Iya, biarin. Deal? Oke. Kita lihat dulu apa yang di dalam motor. Apa yang di dalam motor yang ibu nggak pilih. Silakan manekin. Manekin kayak robot nih. Jadi pengen piara robot Ozo. Ya, gak nyesel deh gak milih barang yang ada di bagasi motor ini. Karena isinya cuma motor-motoran alias dong. Selamat ya, Bu. Selamat. Bu, saya mau tanya, Bu. Menyesal gak sejauh ini? Dikit. Oke, Bu. Menyesal gak, Bu? Nyesel dikit. Oke, jadi menurut Ibu kira-kira di dalam tas apa nih, Bu? Tadi kan sebelumnya 5 juta. Kira-kira kalau dijumlahin dua-duanya berapa, Bu? Apa? Motor sama helm? Enggak, bukan. Ibu kan tadi milih tas sama dompet.
Jadi menurut Ibu kira-kira tas sama dompet jumlahnya berapa? Enggak beda jauh dari duit yang di sini. Oh, enggak beda jauh? Iya. Tapi lebih menurut Ibu? Lebih. Paling lebihnya berapa menurut Ibu? Ya 10 juta ke atas gitu. Ya paling 10 sampai 11 juta, beda 2 juta paling ya. Iya, iya. Oke. Sekarang kita lihat apa yang Ibu tolak di tas dan dompet. Tadi dompetnya sih udah 5 juta ya. Yang tasnya berapa? Kita lihat. Ibu tadi kan memilih paket penjumlahan dari dompet dan tas. Sementara di dompet 5 juta. Di tasnya berapa nih? Ibu nolak dengan 9 juta. Demi 9 juta. Yang Ibu tolak adalah di tas. Ya Bu Ayani, kok ditolak sih hadiahnya? Tas ini sih kecil Bu, tapi nih nilai perhiasan kalung berlian ini nih yang besar. Yaitu 15.600.000 rupiah. Plus hadiah yang ada di dompet 5 juta. Jadi Ibu telah menolak hadiah senilai 20.600.000 rupiah. Cekwok, ya cekwok, cekwok. Apa rasanya? Nyesel. Nyesel? Sebel sama teman-teman. Bilang apa sama teman-teman, silakan bilang. Biarin pulang, saya tinggal. Oke, yang jelas jangan pulang dulu, tinggalin nanti aja karena setelah ini ada hadiah utama. Satu buah mobil, mau. Pemirsa di rumah juga tetap tonton Super Deal. Gokil. Gokil. Oke. Kembali lagi di Super Deal, gokil. Oke, dan sekarang saya akan mengingatkan apa hadiah utama yang ada di segmen ini. Yang lebih tegang lagi adalah 120 kalesan yang ada di sini. Siapa yang akan maju dan akan bermain tergantung doa kalian. Kita lihat dulu apa isi tirai 3. 3, 2, 1. Ini dia hadiah utama kita pada malam hari ini yang bisa Anda bawa pulang jikalau Anda beruntung, yaitu satu unit mobil senilai 119.300.000 rupiah. Wow. Semoga beruntung. Luar biasa. 119 juta rupiah adalah angka yang bukan kecil. Tidaklah kecil. Angka yang besar untuk sebuah program kuis di Indonesia. Dan itu bukan hadiah per bulan, tapi hadiah per hari. Itu juga hanya salah satu hadiah di antara hadiah lainnya yang sudah saya berikan sejak awal segmen sampai sekarang. Nah, kita lihat nih ya. Siapa yang akan beruntung mendapatkan mobil? Cantik. Berdoa. Semua berdoa. Berdoa. Mana doanya coba? Saya lihat doanya. Doanya mana? Doanya mana sebelah sini? Doanya? Oke. Kalau gitu kita akan langsung saja acak-acak, kocok, ambil, set. Oke. 3, 2, 1, 73. Oh. Halo. Oh, yang tadi gagal. Maju. Kasih lihat. Oke, tukang bakso tadi ya? Oke. Tadi gagal ya? Gagal. Nolak 10 juta ya? Iya. Oke, kita lihat yang berikutnya ya. Oke, siap berdoa lagi. Kocok. Ambil. Oh, banyak nih. Set. Oke. Set. 3, 2, 1. 56. Ada 56? Oh, telat. Anak-anak sekelas nih ya. Ya Allah, cantik banget Madonna. Sebelah kanan Toto. Nomor terakhir. Berdoa ya. Oke. Kita mulai lagi. Kocok. Ambil. Set. Oke. Set. 3, 2, 1. 3, 2. Oh.
Siapa tuh? Oh iya. Siapa nomornya, Bu? Bang Oji? Oke, betul. Terima kasih, cantik. Love you, bye-bye. Kemarahan Bang Oji. Oke, merapat. Yuk, merapat. Jumanto, tadi kita udah sempat ketemu di babak sebelumnya. Iya. Dapat song ya? Dapat. Tadi nolak 10 juta ya? Iya. Ternyata dapatnya? Song. Terlalu yakin, terlalu percaya diri ya? Iya. Oke, tukang bakso tadi kerjaannya ya? Iya. Nah, Pak Toto, pekerjaannya apa? Gue DJ. DJ? DJ apa Parkinson? Bu Sunarti. Mau jadi ikut-ikutan gini. Sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, oke. Okay. Kelinci. Mickey Mouse. Nah, gini. Ya. Kalian bertiga, maaf saja nih. Ya, maaf seribu maaf, sayang seribu sayang. Nantinya akan bermain hanya satu orang saja. Siapa yang di antara kalian yang main? Tergantung kartu-kartu ini. Hai cantik. Awas, gila sagatnya. Oke. Gini. Di depan kita sudah ada 10 buah kartu. Artinya, karena ini ada 10 kartu, berarti di balik kartu ini ada 10 angka. Nomor 1 sampai 10 cuma diacak. Oke. Kita nggak tahu acaknya gimana. Dan nanti kalian akan menunjuk kartu ini satu persatu. Set, tahan, jangan dibuka. Dan kartu yang paling kecil dia pulang. Mengerti? Jadi usahakan jangan dapat kartu yang kecil. Semua tangan di atas. Nanti ditunjuk ya, bukan diambil. Tunjuk aja lu cet, tahan gitu ya. 3, 2, 1, tunjuk. Boleh dimana aja terserah, set. Tahan. Bapak keluarin. Tarik dulu keluar. Yang bapak dulu, Pak Roto. Set, tarik. Oke. Ini punya Bu Sunardi, jangan dibuka dulu. Set. Tahan, tahan. Punya Mas. Oke, kita buka dulu punya Pak Toto. Silakan. Biar saya yang buka. 3, 2, 1. 3. Tenang, masih ada 1 dan 2. Jumanto, tukang bakso. 3, 2, 1. 7. Tergantung Sunardi. Bu Sunardi. Kalau ini 1 dan 2, ibu yang pulang. Tapi kalau ini di atas 3, 4 aja, Pak Toto wow yang pulang, ya. Toto kloset. 3, 2, 1, 8. Maaf, Pak Toto. Mas Toto kloset, Anda belum beruntung. 1, 2, 2 juta. Terima kasih. Silakan kembali. Oke. Sama kayak tadi. Tunjuk lagi. Kartu yang terbesar yang akan bermain bersama saya. Yang terkecil dia pulang. Understand? Understand. Oke. Sini. 3, 2, 1, tunjuk. Set. Tahan. Tarik keluar. Set. Tarik keluar. Set. Kita lihat kartu Pak Jumanto, tukang bakso di Tangerang. 3, 2, 1, 5. Mayat. Masih ada 1, 2, 4. Narti. Bu Narti. 3, 2, 1, 6. Oke. Saya kasih lagi ya, 1, 2 juta. Silakan kembali, terima kasih. Oke. Sayang, tangkap ini. Dan kemari, manis. Oke. Oke.
Jadi gini Bu Sunarti, kalau untuk mendapatkan mobil kece yang merah itu, ya, caranya adalah Ibu harus mengumpulkan kartu yang bergambar saya berwarna ungu. Lihat ya, itu untuk dapat mobil. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kartu. Oke, itu caranya untuk dapat mobil. Dan cara permainannya akan saya terangkan nanti. Karena kita akan bermain di Bakar Balapan Kartu. Nah, jadi gini. Di atas itu kan ada gambar mobil di ujungnya. Ya, di ujung kirinya ada gambar saya, kartu ungu. Berarti kalau Ibu bisa ngumpulin 5 kartu ungu ini, dapat mobil. Iya. Bawahnya ada motor. Oke. Nah, untuk mendapatkan motor, Ibu harus mengumpulkan kartu gambar ule jelek sebanyak 4. Oke. Tuh ada 4 lubang tuh. Untuk mendapatkan box, kita lihat box isinya apa. 3, 2, 1. Ini dia hadiah yang ada di dalam box, yaitu uang cash senilai 10 juta rupiah. Nah, untuk dapat 10 juta harus mengumpulkan kartu gambar Kak Nunu penjual lontong. Ya, lontong Kak Nunu, legit. Oke. Dan ada lagi, Zong, gambar Sapri. Jangan sampai 3 kartu ini terkumpul, ya. Oke, dan motornya motor apa? Kita lihat tirai 1, 3, 2, 1. Ini dia, hadiah yang ada di dalam tirai 1, yaitu 1 unit motor senilai 16 juta rupiah. Oke, dan kartu ini akan saya mulai kocok-kocok. Set. Oke, set. Tahan dulu. Set. Pegang. Asik, asik. DJ, wait. Ah, oke. Okay. Artinya kartu ini udah saya acak-acak, udah saya ocak-acik, udah saya amburadul. Ya. Tunjuk satu kartu yang menurut Ibu adalah kartu ungu untuk mendapatkan mobil. Luar biasa. Oke, okay, tunjuk Ibu, dipilih. Gimana Bu? Itu, yakin? Hah? Itu? Deal? Deal. Kita buka kartu pertama, Ibu. Dan ternyata hadirin dan hadir sekalian, inilah kartu pertama. 3, 2, 1. Menjual lontong. Lontong Kak Nunu paling enak. Ibu. Kalau Ibu berhasil mengumpulkan 2 kartu Kak Nunu lagi, dapat 10 juta. Tapi Ibu pengennya pasti dapat mobil dong? Iya, tentunya. Oke, pilih lagi. Ini ya? Iya. Oke, deal? Deal? 3, 2, 1. Kak Nunu lagi. Berdoalah agar kartu ketiga ini jangan Kak Nunu. Karena kalau dapat Kak Nunu berarti Ibu cuma dapat 10 juta. Gak apa-apa sih ya. Kalau Ibu pengen dapat mobil, kalau bisa sekarang kartu ungu dong. Insya Allah. Oke, okay. Silakan. Yakin? Tunjuk lagi saya mau tahu. Iya. Ini ya. Oke, okay, deal? Deal. Deal. Kita buka. 3, 2, 1. Tapi, dengan tenang Bu, tenang. Untuk yang pertama, aturan mainnya adalah begini.
Ibu mau ambil 10 juta itu atau mau lanjut lagi dapat mobil? Nah. Dan ibu belum dapat uang satu kali kok. Dapat uang satu kali, dua kali masih aman. Jadi ngerti kan? Lanjut? Lanjut. Deal? Deal. Deal. Pakai mic, Bu. Deal, deal. Lanjut. Sekali lagi lanjut? Lanjut. Deal? Deal. Deal. 10 juta ditolak. Demi mendapatkan mobil. Tapi kalau kita lihat ibu beruntung loh. Tiga kali ngambil semua kartunya hijau. Nah, siapa tahu abis ini ibu ungu, 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 ungu. Terus siapa tahu? Oke, marilah kita lihat keberuntungan Ibu Supartini. Narti. Oh iya, saya pikir udah rubah. Ntar yang ada udah ganti nasi uduk ini. Oke, silakan Bu. Kartu ungunya di mana? Tunjuk. Oleh, oleh, oleh. Tahan, ini ya. Ini, deal? Deal. Oke. Ibu Sunarti menolak 10 juta yang sudah dia dapatkan demi mendapatkan mobil dan melanjutkan permainan ini. Mudah-mudahan bukan song. Marilah kita lihat kartu berikutnya, kartu keempat. 3, 2, 1. Baru sekali. Silakan. Atau ibu mau stop aja dengan 3 juta? I love you. Lanjut. Okay. Lanjut. 3 juta ditolak? Tolak. Oke, okay. Deal? Deal? Deal. Oke. Okay. Ambil lagi satu kartu yang menurut ibu. Jangan yang merah lagi. Ungu. Set. Deal? Deal. Oke. Okay. Kartu berikutnya. 3, 2, 1. Oh! Satu kartu ungu artinya 4 kartu ungu lagi menuju mobil. Ayo semangat Bu, tunjuk satu kartu lagi. Satu. Deal? Deal. Ini Bu ya? Iya. Kita buka. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. 3, 2, 1. Set. Kuning. Oke. Okay. Kita atur lagi set. Set, set, set. DJ. Mr. DJ. Oke. Okay. 3 kartu kuning lagi menuju motor. 4 kartu ungu lagi menuju mobil. Dan 2 kartu merah menuju song. 3, 2, 1. Silakan Bu. Set. Deal? Deal. Oke. Okay. Set. Oke. Okay. Kalau begitu, mau tetap buka kartu ini atau stop dengan 1, 2, 3, 4 juta. Atau 5 juta. Lanjut. Lanjut, deal? Deal? Deal. Deal. Saya ambil. Tolak 5 juta dari saya dan kita buka kartu ini. Isinya adalah 3, 2, 1. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, inilah dia kartu ibu menolak 5 juta dari saya. Oh, oh, oh. Gak apa-apa. Masih ada kesempatan lagi. Silakan tunjuk satu kartu lagi. Dipilih, dipilih. Set. Tahan ini. Yakin deal? Yakin. Deal? Deal. Set. Kita buka ya. Tiga, dua,
coklat. Kuning. Sementara kita lihat ada dua kartu menuju motor, kartu kuning, dua kartu kuning menuju motor dibutuhkan. Empat kartu ungu menuju mobil dan satu kartu merah menuju zonk. Oke. Lanjut. Tunjuk. Itu ya. Itu ya. Ini ya. Iya. Mau tetap dengan kartu ini atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 juta. Stop. Stop. Oke. Oke. Oke, stop dengan 6 juta apa lanjut? Stop. Stop, deal? Deal. Deal. Oke, Ibu. Ibu tadi udah menunjuk kartu yang mana, Bu? Yang ini. Ya, kita buka. Ibu stop dengan 6 juta. Tapi saya mau tanya lagi, Bu. Misalnya Ibu lanjut, Ibu pilih itu dan ternyata bukan merah, Ibu mau milih mana lagi? Ini. Ini? Ya. Jadi ini sama ini kalau ini bukan merah ya? Iya. Oke, kita lihat. 3, 2, 1. Andai kata Ibu lanjut, kuning. Ya kan? Nah sekarang kita lihat lagi Ibu tadi lanjut pilih mana ini ya? Iya. Kita lihat. 3, 2, 1. Kuning, motor harusnya. Motor senilai hampir 17 juta. Tolak lebih 6 juta. Oke. Kalau begitu 6 juta menolak 6.800.000 dan pelajaran hari ini adalah banyak sekali kontestan yang galau karena uang dan akhirnya kesempatan untuk mendapatkan hadiah lebih hilang. Dan bukan hanya Ibu, dari sebelum-sebelumnya tadi mengalami hal yang sama. Ya. Mudah-mudahan peserta yang besok mengambil pelajaran atau hikmah dari kejadian hari ini. Saya Agan Uya mengucapkan bye-bye dulu. Dan daftarkan diri Anda peserta tim nomor di bawah ini. Saksikan yang besok nih. Banyak yang kayak begini atau banyak yang dapat hadiah. Daftarnya gratis ya. Saya Agar Uya pamit dulu. Super deal. Gokil, gokil, gokil. Gokil, gokil, gokil.